Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah adik-adik. Hari ini kita nak tengok soalan Cilik Minda Matematik tahun 6 muka surat 111. Okay, soalan 111 berkaitan dengan diskaun. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okay, hitung nilai diskaun. Okey, diskaun ni adalah potongan harga. Jadi kalau kita lihat kat sini, soalan dia nak, dia tanya kita diskaun tu berapa. Okey, soalan A, dia bagi harga kamu sedewan. Dia tulis, mula-mula dia tulis RM50, kemudian dia pangkah dan dia tulis RM45. Jadi soalan tanya nilai diskaun. Nak tahu berapa diskaun dia, kita kena tolakkan harga asal. Okay, harga asal tolakkan dengan harga baru. Okay, harga baru RM45. Jadi kita akan dapat diskaun dia adalah RM5. Okay, yang ni adik-adik boleh congak je kan. Nombor dia pun agak mudah. Okay, nombor dia kecil je. Tak ada masalah lah nak congak. Terus pun dapat. Okay, untuk soalan B, harga asal RM1,289. Okay, televisyen ni. Harga promosi RM990.90. Jadi ada diskaun kat situ sebab sebab dia berlaku pengurangan harga kan. Jadi berapa diskaun dia, kita kena tolak RM1,289. Yang ni adik-adik tambahkan sifar-sifar letak titik sen. Walaupun tak ada, kita tambah sebab nombor yang kita nak tolak dia ada sen, RM990.90. Jadi kita kena tambah titik sifar-sifar lah yang ke atas. Okay, kita tolakkan dekat sini sifar, pinjam dekat sini, tinggal 8. Okay, 10 tolak 9, 1. Letak titik, 8 tolak sifar, 8. 8 tolak 9 tak boleh, pinjam dekat sebelah. Okay, 18 tolak 9, tinggal lagi 9. Okay, yang ni tinggal 1. Okay, so 11 tolak 9, dapat 2. Okay, jadi untuk soalan B, diskaun yang diberikan adalah RM298.10. Okey. Untuk soalan C pula, harga basikal, harga asal dia RM536.70. Harga istimewa RM500. Jadi ada pengurangan harga, maka itu namanya diskaun. Okey. Jadi diskaun dia berapa? Kita tolakkanlah. Sama eh, soalan ni semuanya kalau ikutkan kita kena tolaklah untuk mencari berapa nilai diskaun. Okey, jadi kita tolakkan dengan RM500 sen. Kita letak sifar-sifar lah yang ni. Okey, dapat sifar 7 6 3 5 5 habis. Okey, jadi untuk yang C, diskaun dia adalah RM36.70. Okey, soalan D pula, ini harga kabinet, okay, kabinet rumah, kabinet dapur, eh, kabinet kat dapur. Okay, harga biasa RM10,531. Harga tawaran RM9,739. So ada diskaun kat situ. Berapa banyak diskaun kita kira sama-sama. RM10,531. Tolakkan dengan RM9,739. Okay, kita tolakkan. 1 tolak 9 tak boleh, pinjam dekat sebelah. Ke 11 tolak 9 dapat 2. 2 tolak 3 tak boleh, pinjam dekat 5, tinggal 4. So 12 tolak 3 9. Okey, 4 tolak 7 tak boleh, pinjam dekat 10 ni, tinggal 9. Okey, 14 tolak 7 tinggal 7, 9 tolak 9 habis. Dia nak tulis kosong pun boleh. Okay, jadi nilai dia ataupun nilai diskaun dia adalah RM792. Okey, itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2, cikgu sambung kejap lagi nah.